Berikut ini cara menampilkan dan mematikan kecepatan jaringan di HP iTel. Jadi untuk kalian yang mungkin masih pemula, biasanya kecepatan jaringan sudah aktif otomatis. Kalau kalian ingin mengaktifkan dan menghilangkan, berikut ini. Pertama, kalian buka pengaturan. Dia bisa dua cara. Dari sini bisa cari pengaturan. Ketik kecepatan. Nah, tampilkan status kecepatan jaringan. Kalau kalian ingin mencari, bisa juga dari pengaturan, pilih layar dan kecerahan. Nah, di bawah ini ada menu tampilkan status kecepatan. Kalau kalian matikan, nah hilang seperti ini. Kalau kalian ingin mengaktifkan, silakan aktifkan. Itu aktif kembali. Jadi seperti itu, silakan dicoba pada ponsel iTel masing-masing. Semoga bermanfaat.